Kita sambut. Alhamdulillah. Ini Mas Ari ya? Ari Ustaz. Mas Ari. Gus. Sambut. Pak Jalidi. Assalamualaikum. Ya. Makasih Pak. Ya. Pak. Kalau di pinggir itu udah full. Ini bagus. Gen. Ah, nama tadi kok gen. Eksklusif nih. Jadi banyak pertanyaan sederhananya begini, gimana ini setelah keluar apa lembek, apa lemes, atau mau nyebong, atau mau bagaimana? Tidak pernah hadir di persidangan, di pengadilan. Ya, itu yang perlu dicatat. Di mata hukum semuanya sama. Jangan terus dia pejabat, saya rakyat biasa. Bukan, yang manggil bukan saya, yang manggil hakim. Ya, kita masuk penjara karena dalam tanda petik dituduh ya. Dituduh. Tapi walaupun gak ada saya, ternyata di luar kisru kan. Katanya Gus Nur provokator dulu kan, pemecah belah umat. Ternyata walaupun gak ada saya, kabar yang beredar di luar gak tambah baik kan, tambah kacau juga kan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Senantiasa dan terus menerus kita mengesakan, membesarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami merasa sangat bersyukur, merasa sangat terima kasih. Alhamdulillah klien kami, ustadz kami, mubaligh kami, yakni Gus Nur, Sugi Nur Raharja, hari ini sudah dibebaskan. Alhamdulillahirabbil alamin. Insyaallah perjuangan beliau akan semakin meluas. Insya Allah beliau akan tetap istiqomah di jalur perjuangan Islam yang lurus ini. Beliau akan komitmen terus menyuarakan kebenaran, akan komitmen terus beramal ma'ruf nahi mungkar. Karena apa? Karena ini adalah bagian dari kewajiban. Dan ini adalah tugas besar kami. Alhamdulillah kami dari awal sampai akhir akan dan terus akan mengawal beliau, akan terus mendampingi beliau. Karena beliau adalah ustadz kami, adalah mubaligh kami, adalah orang tua kami. Dan yang terpenting adalah beliau adalah seorang mujahid dakwah yang lurus, istiqomah, yang perjuangannya hanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan terima kasih kepada seluruh masyarakat yang ada di Indonesia yang mensupport, yang mendoakan beliau, dukungan yang begitu besar kepada beliau. Karena kita tahu beliau adalah ustadz, adalah ulama, adalah kiai mubaligh yang
tentu sangat berani menyuarakan kebenaran beramal makruf nahi mungkar, karena ini adalah bagian dari kewajiban. Terima kasih, dan kami minta waktu kepada Gus Nur untuk menyampaikan beberapa hal kepada khalayak ramai agar informasi ini yang sangat ditunggu-tunggu oleh masyarakat ini tersebar luas di tengah-tengah masyarakat. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada kata lain kecuali alhamdulillah, bersyukur kepada Allah, hanya itu, alhamdulillah, alhamdulillah. Yang penting, yang jelas begini, dari pertama masuk sampai detik ini, yang ada hanya kebahagiaan, hanya bersyukur. Di dalam saya tidak punya alasan untuk mengeluh, ya, satu cuil pun saya nggak punya alasan untuk ngeluh. Mau ngeluh apa misalkan, ya Allah gimana anak-anakku misalkan. Ternyata di dalam banyak yang punya anak-anak yang bahkan istrinya hamil pun di dalam ada. Jadi Allah nggak ngasih celah untuk saya ngeluh, malu kalau ngeluh. Kan? Ya Allah anakku masih kecil, ternyata di dalam banyak tahanan yang punya anak masih bayi. Dan mereka nggak ngeluh gitu, masa aku mau ngeluh gitu kan. Nah jadi kesimpulannya saudaraku, 10 bulan saya ditahan, alhamdulillah yang ada semakin sibuk, semakin positif, semakin sehat. Ya. Sibuk ibadah, sibuk merancang konsep, rencana kedepannya bagaimana. Ya, bangsa, negara, dan agama ini mau dibawa kemana. Ya. Sesuai makom kita, insya Allah. Jadi banyak pertanyaan sederhananya begini, gimana ini setelah keluar, apa lembek, apa lemes, atau mau nyebong, atau mau bagaimana? Insya Allah ya, tidak ya. Kita tetap amar ma'ruf nahi munkar ya. Walaupun mungkin kita rubah strateginya ya. Kalau ada penguasa ya, ada kekuasaan yang misalkan melaparkan rakyat, maka kita akan berusaha mengenyangkan rakyat. Ya kan? Kalau ada kekuasaan yang menggusur rumah rakyat, kita akan bangun rumah rakyat. Amin. Begitulah ya insya Allah. Apa ya, kalau ada kekuasaan yang membuat rakyat menangis, kita akan usap air matanya rakyat itu dengan apapun. Nah mungkin itu yang bisa saya sampaikan saudaraku. Intinya alhamdulillah, terima kasih kuasa hukum semuanya yang ya, ada 20 orang tanpa terkecuali, semoga dicatat amal ibadah sama Allah ya, keringat, harta, dana atau apapun lah ya, baik yang kelihatan mata atau tidak kelihatan mata, semua diganti sama Allah. Amin, amin. Dan jamaah umat di seluruh Indonesia ya, mungkin malam-malam berdoa ya kan, membantu doa ke saya, kirim doa untuk saya. Tidak ada TV meliput, tidak ada yang tahu, tapi Allah yang tahu. Amin. Insya Allah semuanya dijadikan husnul khotimah sama Allah. Amin, amin. Selamat berjuang, salam sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sebagai informasi saja, Gus Nur ini juga sudah meluncingkan ya, selama di penjara ada buku beliau. Insyaallah. Buku dan 10 lagu. Itu bukti beliau ini tetap berpositif thinking dan beliau tetap melakukan prestasi-prestasi yang istimewa. Ini ada perwakilan dari para mubaligh, para ulama atas kebebasan Gus Nur. Kami berikan waktu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, summa alhamdulillah. Apa yang menjadi keinginan dari tidak hanya kami, tidak hanya lawyer, apalagi mungkin Gus Nur dan keluarganya sudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau hari ini bebas, alhamdulillah bisa kembali ke kita, kepada jamaahnya. Kami selaku murid-murid beliau, beliau adalah kiai kami, tentu ini adalah sebuah kegembiraan yang sangat luar biasa. Kami dari pesantren Darul Khair Purwakarta, dari pesantren Darussalam, juga dari pesantren Asmaul Husna, dan pesantren-pesantren yang lain yang ada di seluruh Indonesia, barangkali mewakili hari ini menjemput Gus Nur dengan kebebasannya, alhamdulillah. Dan satu hal barangkali sebagai pelajaran buat kita sekalian, para mubalig khususnya, apa yang dialami oleh Gus Nur tersebut ternyata tidak ada apa-apanya ya Gus ya. Beliau dinyatakan bahagia-bahagia saja ternyata. Sekalipun 10 bulan beliau ditahan, tetapi ternyata malah bisa buat buku, bisa 10 lagu, bahkan kelihatannya nggak makin gemuk. Jadi inilah dinamika dakwah, bahwa ternyata di sana ada rintangan, ya kita nikmati saja ya guys ya. Insya Allah ini menjadi keberkahan, kebaikan buat kita semua, dan tentu saja ini menjadi motivasi bagi siapapun, wabil khusus para ulama, para kiai, tetap
berjuang, tetap berdakwah, bahwa ada rintangan di sana itu adalah hal yang biasa, dan kita lihat sendiri apa yang dialami oleh kiai kita, oleh Gus Nur khususnya, beliau bisa kembali ke tengah-tengah umat, dan tentu saja insya Allah tidak akan menjadi lembek ya Gus ya, apalagi nyebong, enggak, insya Allah tetap istiqomah, tetap di jalur dakwah. Semoga apa yang menjadi pengalaman beliau menjadi pengalaman buat kita sekalian, bahwa ternyata memang lika-liku dakwah ini insya Allah tetap mengasihkan. Demikian, mudah-mudahan ini menginspirasi buat kita sekalian. Billahi bisablak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya tambah dikit ya, semoga ingat. Yang penting kita di penjara bukan karena kriminal ya. Dicatat itu ya. Jadi bukan karena kriminal ya. Orang kalau masuk penjara itu biasanya langkah pertama ditanya kasusnya apa. Kalau kriminal macam-macam tuh dibully di dalam itu. Tapi alhamdulillah dari masuk sampai keluar kita baik-baik saja. Ya kita masuk penjara karena dalam tanda petik dituduh ya, dituduh. Tapi walaupun nggak ada saya, ternyata di luar kisru kan, katanya Gus Nur provokator dulu kan, pemecah belah umat. Ternyata walaupun nggak ada saya, kabar yang beredar di luar nggak tambah baik kan, tambah kacau juga kan. Oke, jadi saya bukan kriminal ya. Bahkan dalam sidang tidak bisa saya lupakan orang yang mengaku saya cemarkan nama baiknya, orang yang melaporkan. Tidak pernah hadir di persidangan, di pengadilan. Ya, itu yang perlu dicatat. Betul. Di mata hukum semuanya sama. Jangan terus dia pejabat, saya rakyat biasa. Bukan, yang manggil bukan saya, yang manggil hakim. Hakim dan jaksa dan hukum yang manggil, tapi enggak datang. Sampai 5 kali. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada seluruh jamaah Gus Nur dan seluruh masyarakat Indonesia, dan terkhusus kepada para pimpinan pondok pesantren, perwakilan pesantren hadir hari ini di masyarakat, dan terkhusus kepada Ustadz kami, Kiai kami Gus Nur. Insya Allah tetap istiqomah, tetap melayani umat, tetap mengayomi umat, karena kita semua bersaudara. Terima kasih karena sudah mengikuti proses ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Akbar. Doakan selalu Ustaz ya. Oke, tak tunggu jangan.